Nabi tidak pernah berkata zakat fitrah pakai duit. Tidak pernah. Tidak ditemukan hadisnya. Baik itu di Sahih Bukhari maupun Sahih Muslim maupun Abu Dawud maupun Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Muwatta Imam Malik, Sunan Darimi, Mustadrak Imam Hakim, Sahih Ibnu Hibban, Sahih Ibnu Khuzaimah, Mu'jam At-Tabarani, Sunan Aibal Al-Baihaqi dan Musnad Ahmad bin Hanbal. 14 hadis buat rujukan hukum, kagak ada tupun zakat fitrah pakai duit. Semuanya pakai makanan pokok. Tergantung saudara makannya duit, ya zakatnya duit. Jadi biasanya makannya duit. Zakat fitrah pakai beras. Nabi udah atur kalau yang zakat pakai duit, zakat dagang, zakat harta. Kita punya harta, punya kos-kosan banyak, cukup senilai zakat, wajib zakat. Punya taksi banyak, zakat. Punya dagang kios mie ayam, ada setahun untung sekian, dapat senilai 77 duit. Udah diatur sama Nabi. Mana yang kudu zakat duit, mana yang kudu zakatnya beras. Udah diatur. Jangan dibalik-balik. Ajaran Nabi. Begitu. Beras. Adakah ulama kan timbul. Kalau kita mau kita kasih longgar. Tidak mau puyang. Takut nyenut doa. Adakah ulama yang membolehkan zakat fitrah pakai duit? Jawabannya ada. Ada. Siapa itu? Imam Abu Hanifah. Di luar madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i tidak mentolerir pakai duit. Tidak bisa. Sebab Nabi tidak pernah berucap nilai, tapi yang berucap makanan pokok. Imam Abu Hanifah membolehkan zakat fitrah pakai duit. Boleh, bukan wajib, cuman boleh. Tetap bagusnya dalam Abu Hanifah pakai beras kalau kita melak makanan pokok. Makanan pokok, tapi Abu Hanifah memberikan opsi boleh diduitkan, dinilai, diuangkan beras itu. Boleh. Selebih dari Abu Hanifah tidak ada yang mengatakan boleh diuangkan. Imam Abu Hanifah doang yang boleh diuangkan beras itu. Berapa berasnya yang kudu dikeluarin? Satu gantang fitrah, satu sok, bahasa Arabnya sok. Sok itu segantang fitrah. Segantang fitrah ini berapa? Ini dia, beda-beda ulama.